Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB secara terbatas di masa transisi pandemi menuju endemi akan kembali diadakan di Jalan Danau Sunter Selatan, Kecamatan Tanjung Priuk, Minggu 29 Mei mendatang, mulai pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Ardan Solihin menjelaskan pelaksanaan kegiatan HBKB terbatas merupakan instruksi dari tingkat Provinsi DKI Jakarta dan telah dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta sejak Minggu 22 Mei lalu. Sifatnya memang masih terbatas, jadi kegiatan yang diperbolehkan dalam HBKB hanya olahraga saja tanpa kegiatan lainnya seperti bazar UMKM, hiburan, dan lainnya. Ungkapnya usai memimpin rapat koordinasi pelaksanaan HBKB terbatas tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara di ruang rapat Seko 1, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Jumat 27 Mei 2022. Dikarenakan situasi masih pandemi COVID-19 dan wilayah DKI Jakarta juga menerapkan PPKM level 1, maka ketentuan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Bagi warga yang ingin memasuki area HBKB, terlebih dahulu harus melakukan scan barcode peduli lindungi di sejumlah titik yang sudah disiapkan dan tetap harus mematuhi prokes. Himbau Ardan, Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.